تخافه دون الله تبارك وتعالى إنك وذاك الذي تخافه وترجوه في قبضة القوي المتين وإن مرجعك ومرجعهم جميعا إليه ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا لا لأهل الأنظمة ولا لأهل أسلحة الدمار الشامل ولا لأهل طيارة بدون طيار وهم يعيشون على ظهر الأرض إن هبت عليهم رياح عاصفة عجزوا بإمكانياتهم عن أن يدفعوها وإن زلزلت لهم أرضا ذهبت كل إمكانياتهم ولم يقدروا أن يردوها وإن انتشر بهم مرض من الجبار نشره عليهم عجزوا عن أن يدفعوه وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال أي تكنولوجيا تقضي على الكورونا وأي قوات لديهم تمنعها من الدخول إلى دولة متقدمة أو متطورة بل تبدأ فيها أولا وتنتشر منها وتجيء فيها بقوة قوي خلق الكل وإليه مرجع الكل راجع صفحاتك في تعظيم غير الله فأصلحها ما دمت في الحياة فإنك ستموت وستعلم أن المرجع إلى واحد هو الأحق أن يعظم والأحق أن يمتثل أمره والأحق أن يدخر العمل لديه جل جلاله إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما أيها المؤمن بالله يعملون ما شاءوا من الأسباب وعندنا مع القيام بالأسباب عبودية للمسبب رجعة وأوبة واعتمادا على المسبب يفقده الكفار وعلى ظهر الأرض ليس لهم ولكن للمؤمنين يشاركهم المؤمن في أسباب الوقاية أو أسباب العلاج ولكن معه رجوع إلى المسبب ليس عنده واعتماد على المسبب ينكف البلاء بالدعاء وينكف البلاء بالصدقة وينكف البلاء بالذكر وينكف البلاء بالصلاة على محمد وينكف البلاء بكثرة الاستغفار Tidak ada cara kita selamat daripada bala Allah kecuali kembali kepada Allah. Man khafa al-asad haraba minhu wa man khafa Allah raja'a ilaih. Siapa orang yang takut daripada singa harus lari dari singa, harus menjauh daripada singa. Tapi kalau takut dari Allah bukan lari dan menjauh dari Allah tapi kembali kepada Allah. Karena itu enggak usah bingung dengan macam-macam. Bingung semakin enggak tahu arah nantinya. Kembali kepada Allah, nanti Allah akan berikan petunjuk, saudara. Bersilih ganti adab datang kepada kita, sebenarnya Allah ingin mengajak Anda untuk kembali kepadanya. Jangan mengandalkan siapa-siapa kecuali bantuan Allah Subhanahu wa taala. Wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un.
aku akan kirimkan, aku akan rasakan kepada manusia adab-adab yang ringan. Ini adab yang ringan yang datang-datang semuanya sekarang. Bukan adab yang besar, bukan seperti kiamat, bukan seperti neraka masih. Kenapa? Supaya mereka kembali lagi ke ajaran Allah, kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau Anda tidak kembali, semakin banyak nanti peringatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, jangan menjadi gundah bingung. Takut corona, jauh dari masjid. Takut corona, jauh dari majlis ilmu. Takut corona, enggak mau salaman. Takut corona, suudon kepada semua orang. Jangan bingung. Kembali kepada Allah dan Rasulullah. Aman insyaallah dunia akhirat. Adapun kalau sudah kena wabah, inti dalam istana pun bisa kena wabah, saudara. Inti dalam benteng pun juga kena wabah. Ainatam ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Dimanapun kamu berada, pasti akan dijemput oleh kematian, sekalipun dalam benteng yang kuat dan menjulang. Mau lari dari mana inti? Nggak akan bisa. Kalau sudah ditakdir ada Allah, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kalau sudah arahnya kepada kamu, dokternya aja kena, apalagi yang tidak dokter, saudara. Model majelis seperti begini dikhawatirkan kena corona, diskotiknya tetap buka, barnya tetap buka. Datang ke majelis begini niati supaya selamat dunia akhirat. Dan saya berharap semua dari jamaah kami dan seluruh bangsa Indonesia untuk tidak berebut pergi ke minimarket atau beli masker, tidak perlu. Kalian dibodohi oleh berita. Pasrahlah kalian dengan Allah. Kerjakan diri kalian, dan apa yang kalian dapatkan ini hanya untuk Allah. Dekatkan diri kalian dengan Allah. Jangan percaya dengan orang-orang yang menakut-nakuti dengan ini dan itu. Dan jangan pula kalian menjadi penyebar berita yang menakut-nakuti masyarakat. Tidak perlu. Sampaikan berita kepada umat ini, berita-berita yang baik. Itu sudah ada yang mengurus masalah virus dan ini. Pemerintah telah mengurusnya. Sudah, kita tidak usah ikut-ikut menebarkan berita, apalagi berita yang hoax, yang bohong. Tidak perlu ikut campur. Dan jangan perlu, tidak perlu kita takut. Saya amanatkan untuk semua jamaah saya, Ahbabul Mustafa dan Syekh Hermania terutama, dan siapapun yang ingin mengikutinya, bacalah setiap hari sebagai penangkal virus-virus ini Ratibul Haddad, baca tiap hari, atau Ratibul Attas yang biasa kita baca di sini, tiap hari baca. Yang bisa menghindari semua, menghindarkan ini semua, hanya Allah. Kalian dibohongi, suruh beli masker, suruh beli jahe merah, se-Indonesia jahe entai. Masker habis, harga masker satu dus 2 juta. Ini orang gila. Jangan takut, takutlah sama Allah. Kenapa kalian takut dengan corona? Tidak pernah memikirkan takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut sama Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan diberi kebahagiaan, dua kebahagiaan. Kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Sekarang dunia dibuat semua orang supaya takut. Sampaikan kepada dunia dan sampaikan kepada orang yang membuat berita takut-takut itu, kami sebagai umat Islam dan kami bangsa Indonesia tidak pernah takut dengan siapapun. Kami hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita,
yang menciptakan semua permasalahan yang ada ini. Allah, dekatlah kita kepada Allah, insya Allah semua akan nyingkir.